Kepolisian mengungkapkan motif pelaku merampok Bank Perkreditan Rakyat atau BPR Arta Kedaton Makmur Bandar Lampung Jumat 17 Maret 2023. Dilansir dari tribunnews.com, Kapolresta Bandar Lampung yakni Kombes Pol Ino Haryanto menyebut, pelaku yakni HG alias Heri Gunawan merupakan pecandu narkoba jenis putau. Diketahui Heri hendak menggunakan uang hasil rampokannya itu untuk membeli narkoba. Ino Haryanto menyatakan petugas telah melakukan tes urin terhadap pelaku untuk memastikan kondisinya saat melakukan aksi perampokan. Terkait hasil tes tersebut, Ino belum memberikan penjelasan lebih lanjut. Pasalnya, pihaknya masih menunggu hasil tes urin itu. Ino menyatakan pelaku yang ditangkap merupakan sang eksekutor. Pihaknya melakukan aksi perampokan bersama dua orang lainnya. Namun, dua orang tersebut masih dalam pengejaran aparat kepolisian. Adapun dua orang yang menjadi buron tersebut tengah berjaga di luar bank saat aksi perampokan berlangsung. Atas perbuatan yang dilakukan, pelaku dijerat dengan pasal 365 ayat 4 KUHP, yakni terancam mendapat hukuman penjara seumur hidup atau paling berat hukuman mati. Menurut Ino Haryanto, pelaku dikenakan pasal berlapis lantaran mempunyai senjata api. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!